Nah, Water Sejuknya ini berada di Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisata ini daerah wisata air yang sangat seru banget. Yuk, ikutin aku. Oke guys, sebelum kita seru-seruan bermain air di Waterboom Jogja, aku ganti baju renang dulu ah. 1, 2, 3. Tara! Waterboom Jogja yang dulu dikenal dengan nama Jogja Bay hadir dengan konsep wisata air baru. Wisata air ini sudah bersertifikat CHSE dengan skor 100% dari Kemenparekraf RI dan Sukovindo. Kalian tahu nggak kalau Waterboom Jogja ini merupakan salah satu waterpark terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di kota wisata terbesar kedua di Indonesia, yaitu Yogyakarta. Nah, jadi di sini para pengunjung bisa menggunakan beberapa fasilitas, yaitu ada kulap playpool, ada ziggy, dan ada kolam arus. Selain itu juga ada beberapa wahana lainnya. Waterboom Jogja kini telah memiliki 7 wahana populer untuk usia dewasa, yaitu ada Ziggy Giant Barrel, Kula Playpool, Soul Beach atau Kolam Ombak, Dante Wild River atau Kolam Arus, Brando Bumerang, Memories, serta Jolly Raft River. Ditambah 2 wahana yaitu Mini Family dan Hip Playground yang diperuntukkan untuk anak-anak. Jadi Waterboom Jogja itu adalah waterpark terbesar ketiga di Asia Tenggara dan dulu namanya Jogja Bay. Dan kenapa menjadi Waterboom Jogja? Ya karena untuk lebih segar aja lah. Kita akan mengadakan yang baru di sini. Jadi banyak ada kemungkinan kita bisa buka sampai malam gitu, bisa jadi, atau mungkin dari pagi juga bisa. Kita pasti akan lakukan itu. Dan juga banyak event-event yang akan kita lakukan di Waterboom Jogja. Jadi tunggu apa lagi? Sudah tidak diragukan lagi, Waterboom Jogja sangat direkomendasikan dikunjungi bersama orang-orang tercinta.